Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua kelas, tolong disiapkan kelasnya. Mulai pelajaran kali ini, apa baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita absensi terlebih dahulu. Adli. Ewa. Alfian. Ewa. Alfa. Ewa. Auriel. Ewa. Ya, kita akan mulai melanjutkan pembelajaran. Setelah kemarin kita sudah melakukan pembelajaran juga pada sana, kita melakukan tulis kelompok. Sekarang kita melakukan tulis kelompok lagi, namun dengan metode yang berbeda, yaitu menggunakan PTS. Setiap kelompok maju ke depan, mendapatkan soal yang mana maju, lalu menjawab PTS yang ada di depan. Ya, sekarang kita masuk di bab revolusi-revolusi besar dunia. Ada revolusi apa saja? Rusia. Rusia. Terus Prancis. Terus Amerika. Yang terakhir China. Ya, tujuan pembelajarannya pertama adalah setelah melakukan pembelajaran ini, peserta didik atau kalian bisa memahami penjelasan guru mengenai pemikiran-pemikiran revolusi besar dunia. Yang kedua, membuat pertanyaan tentang informasi yang belum dipahami. Makanya kemarin kalian membuat soal dan juga jawaban tentang paham-paham revolusi dunia. Yang ketiga, mengumpulkan data dan mengolah data. Nah, sebelum kalian membuat soal tersebut, pasti kalian mengolah terlebih dahulu kan? Ya, kalian cari-cari bahannya ada di mana? Ya, buku. Lalu yang keempat, membuat laporan dalam bentuk tulisan. Nah, laporannya ini yang kemarin telah kalian buat. Dikumpulkan kembali laporannya setelah pembelajaran ini selesai. Kita menyimak penjelasan guru mengenai model pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, sekarang kita akan menggunakan model pembelajaran yaitu cooperative learning atau kerja kelompok dalam bentuk teka-teki silang atau tiap-tiap ketua kelompok harap maju untuk mengambil percobaannya. Kita akan mulai permainannya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 silakan maju. Soal nomor 1. Kelompok 3 mendapatkan soal nomor 4. Ya, satu kelompok mendapatkan 8 soal dengan waktu 8 menit. Jadi perkiraan adalah satu soal mendapatkan 1 menit. Oke, 2 mendatar. Dalam revolusi Prancis terjadi penyerangan di penjara. Ya, bisa langsung diisi. 4 mendatar. Pemimpin diktator dari Prancis adalah. Ya, tolong berdiskusi teman-temannya, yang lain bisa bantu. Kita sebutkan. Oke, selanjutnya satu dua silakan maju. 4 mendatar. Kekacauan ekonomi di Rusia disebabkan oleh paham. Lanjut. 7 penyebab utama revolusi Februari adalah. Ya, silakan berdiskusi. Ya, 7. Silakan berdiskusi.
Rusia, saat terjadinya revolusi Rusia adalah dua mendatang, kedua menurun. Kalau sudah ada satu, kalau kita senang, ini bisa dilanjutkan. Tapi kalau ada salah, satu mendatang, revolusi Rusia menciptakan ideologi baru, yakni ideologi apa, paham apa. Dan ini ada paham, dan satu nih, paham kapitalisme. Nah, Rusia itu menciptakan paham apa? Yang membuat hancur Rusia adalah kamu merasa itu kapitalisme. Ya, gak tahu itu apa salah. Terus, yang menciptakan ideologi baru, ideologi apa yang ada di Rusia? Saat terjadi revolusi, Lenin melarikan diri ke negara. Negaranya bagi tidak akan jauh dari Rusia. Ya, saya memberikan kesempatan kalian, ayo. Satu angka, satu huruf, boleh. Boleh mau nomor berapa? Alhamdulillah, penugasan kita pada pembelajaran kelompok TTS ini sudah selesai. Alhamdulillah sudah terlihat perkembangannya. Kalian sudah mulai mengetahui tentang revolusi-revolusi besar di dunia, revolusi Rusia,
Cina, Amerika dan juga Rusia. Sudah ada perkembangannya, kalian sudah mengetahui sedikit-sedikit. Nanti selanjutnya kita akan lebih mendalamkan lagi materi tersebut. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa menjadi bekal untuk kita semuanya. Terima kasih, saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.